بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسلمين dan muslimat para penonton sekalian alhamdulillah pada rehlah pengembaraan kami daripada Pondok Sungai Durian bersama dengan sahabat-sahabat dari Dakwah Unlimited yang berpusat di Kemaman ke Mesir, terutamanya ke Pesta Buku Kahirah untuk mengumpul kitab-kitab untuk membina semula Maktabah Pondok Sungai Durian yang dilanda banjir di akhir tahun 2014. Alhamdulillah, perjalanan kami ini insyaAllah diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kami dapat kumpul lebih daripada 100 kotak buku-buku. Pembeliannya juga melebihi 100 ribu ringgit Malaysia. Alhamdulillah, waktu di Mesir, kami telah dibantu oleh pelajar-pelajar Malaysia di sana, khasnya anak-anak Kelantan dan juga luar Kelantan, dan juga seorang pelajar yang sangat mahir dalam mencari buku, iaitu Ustaz Faisal Hafizahullah Ta'ala. Jadi di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan, terutamanya kepada para pewakaf penyumbang dana untuk membeli kitab-kitab ini dan juga proses seterusnya untuk menyiapkan perpustakaan, dan juga kepada Dakwah Unlimited, terutamanya Tuan Haji Samsul dan sahabat-sahabat dia yang lain yang turut bersama dalam rombongan ini, dan Tuan Haji Jazman serta sahabat-sahabat di Kahirah, pegawai rumah, pegawai kebajikan anak-anak Kelantan, dan juga pelajar-pelajar kita, Ustaz Syakir dan lain-lain, dan sahabat-sahabatnya sekalian. Jadi di sini saya akhiri dengan hanya mengatakan jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala saja yang dapat membalas jasa dan usaha tuan-tuan dan puan-puan, sama ada dalam bentuk sumbangan kewangan, sama ada dalam bentuk rehlah bersama, dan juga bantuan untuk mengumpul dan mengangkat kitab-kitab seterusnya menghantar ke Malaysia. Jadi insyaAllah jangkaan para pelajar, kitab ini akan sampai ke Pondok Sungai Durian pada bulan April nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum Abu Anas, rehlah dari Jeddah ke Kuala Lumpur 7 hari bulan 2 2018. Assalamualaikum.